Pemirsa, Sekretaris Daerah Kabupaten Sorong Selatan Insinyur dan Cenau SPMSI buka turnamen Futsal Wave Star Cup Wad Distrik Mosuaren untuk mencari bakat pemain dan mengatasi masalah kenakalan remaja. Pembukaan turnamen futsal Wine Star Cup 1 yang dipusatkan di lapangan Bumi Ajo Mosuaren dihadiri Kepala Dinas Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sorong Selatan, Ananias Wetaku SEMM, anggota DPRD Sorong Selatan Yuliana Atabu SPD, Kepala Distrik Mosuaren Alexander Singgir Esa, dan Presiden Wine Star Tonce Wai, bersama Kapospol Mosuaren dan Kepala KCSP Bank Papua Distrik Mosuaren. Sekda Insinyur dan Cenau SPMSI mengapresiasi pelaksanaan turnamen karena mendorong peserta meningkatkan kemampuan berolahraga futsal dan membantu mengatasi kenakalan remaja yang meningkat akhir-akhir ini. Tentunya kami sangat mengapresiasi karena ini sebuah kegiatan yang sangat diharapkan oleh pemerintah. Pertama, saya lihat dari sisi manfaat positifnya, kegiatan-kegiatan seperti ini dibuat menciptakan suasana yang artinya ya kita lihat anak-anak kita ini ya memang mereka sangat membutuhkan ya mereka mau ingin sekarang di era sekarang ya anak-anak nonton di TV nonton di mana-mana lihat orang main olahraga futsal. Ya, jadi tadi saya lihat ini kan usia dini yang perlu kita harus bina nih. Jadi terima kasih untuk pertama untuk panitia, adik-adik yang memiliki gagasan yang baik dan ini yang perlu pemerintah terus memberikan perhatian. Kepala Distrik Mosuaren Alexander Singgir SH mengajak seluruh komponen masyarakat di distrik yang dipimpinnya mendukung dan mensupport kegiatan karena bertujuan menghindari pemuda dari ancaman narkoba dan miras yang merusak masa depan generasi muda. Darmawan Jawam Channel.